kena habis ke study tu. Kau dah habis study. Apa-apa pelajaran tu penting lah. Okey, apa pun tanya puan, anak puan berjaya mengharumkan nama Malaysia dan nama negara. Mungkin boleh share sikit macam mana puan mula-mula membenarkan anak puan untuk meletakkan dalam bidang isukan ni sendiri. Syukur alhamdulillah, it means Malaysia, it means Selangor dapat bawa balik piala. Mula-mula Stormy cebur dalam bidang ni masa PKP. PKP dan I pun tak tahu, ini surprise jugalah bila dia cakap, dia kata dia dah dapat masuk, I mean try out untuk team SMG. Then ikut je lah dia punya apa yang dia suka dan dia minat. Sama juga untuk Gojers, terlibat pun masa PKP juga. Masa tu dia duduk rumah, dia kan MRSM, lepas tu dia duduk rumah. Duduk rumah, saya pun tak tahu macam mana dia boleh terjebak. Lepas tu rasa dia macam masuk akademi, saya macam kurang tahu. Lepas tu sebenarnya macam tak berapa sokong sangat sebab dia tengah study dan masa tu dia nak SPM. Tapi yelah, as a parent kan, tak setuju pun kita macam sokong jugalah. So nampak dia macam itulah, cuma saya cakap dengan dia, tapi study tak boleh tinggal. Memang kena janji dengan ibu, study kira macam number one lah. So sekarang ni dia akan buat, bila tak ada kelas, bila habis kelas dia akan pergi gaming. Ada kelas dia pergi kelas, macam itulah. Kalau untuk puan sendiri, saya tengok puan selalu ke mana-mana, puan akan pergi sokong kat luar negara ke apa. Apa yang membuatkan puan rasa nak terus memberi sokongan dan beri nasihat kepada parents di luar untuk support minat anak-anak juga? Untuk as a parents, kalau boleh kita berilah galakan untuk anak-anak lah ya. Sebab because kita pun tak tahu macam mana minat diorang ni macam mana. Dan bila diorang dah cebur macam tu, baru kita akan tahu, kita akan rasa. Tapi apa-apa pelajaran tu penting lah. Itu yang most important. Puan juga sama, support minat anak-anak juga. Tapi perjalanan tak boleh tinggal juga. Macam saya katakan, mula-mula saya tak berapa nak support. Tapi sebab saya tengok kesungguhan dia dengan janji dia tu lah. So tak apa, saya support lah. Okay lah, sampai saya mungkin anak-anak puan dah ada beritahu ke perancangan orang bila dah menang duit sebanyak ni, apa diorang nak buat ke, mungkin nak menyimpan ke, nak nabung ke? Bagi saya, kalau boleh dia simpan lah, sebab perjalanan untuk dalam e-sport ni ada turun naik dia. Mungkin sebab kita pun tak tahu sepanjang mana dia boleh ni kan. Cuma mungkin dia ada backup plan untuk jadi, untuk cebur bidang lain, kita pun tak tahu. Sama jugalah untuk saya, dia untuk simpan lah kot. Dia pun jauh lagi perjalanannya kan, kita pun tak tahulah untuk dia lah. Berarti kalau orang kata, adalah kata-kata untuk Gojers ke Stormy kan, mungkin kalau dah tengok video ni ke? It means, okay, untuk Storm, Mama doakan apa yang you buat, Mama akan bagi full support. It means your next mission, you cakap untuk MC kan, then you kena proof lah. Sama juga saya, tapi saya kena habiskan study tu. Kau dah habis study and then kau at least ada something, and then baru nak buat apa pun saya benarkan. Terima kasih buat.